Berikut ini cara menambah sidik jari di HP Realme. Jadi untuk kalian yang mungkin baru pemula ingin menggunakan sidik jari sebagai pengunci layar, langsung saja berikut. Buka yang namanya setelan, yang ini ada setelan. Kemudian cari yang namanya keamanan, yang ini ada keamanan. Kemudian pilih yang ini, sidik jari. Nah, sekarang masukkan pola layar kalau sudah pakai kunci layar. Kalau belum pakai kunci layar, itu disuruh mengaktifkan yang namanya kunci layar. Di sini, membuka kunci dengan sidik jari. Jadi, cukup sentuh sensor sidik jari. Catatan sidik jari mungkin kurang aman dibandingkan pola atau pin yang rumit. Pilih berikutnya. Jadi, kalian silakan sentuh saja sensor sidik jari. Kadang Realme itu bisa di sini, di tombol powernya. Kemudian bisa di belakang layar, di belakang bodinya, atau di bawah layar ini. Silakan kalian ikuti petunjuknya. Sentuh sensor seperti ini. Nah, sentuh-sentuh saja berkali-kali sampai dia membaca jari kita. Ikuti petunjuk yang muncul di layar. Nah, ini sidik jari ditambahkan, pilih selesai. Kalau kalian ingin tambahkan di jari di tangan kiri, pilih tambahkan sidik jari lagi. Seperti itu. Kalau ingin menghapus, pilih di sini. Nanti kalau kita sudah mengunci layar, terus sentuh sensor sidik jari, nah langsung terbuka. Itu saja, semoga bermanfaat.